syarat-syarat sah beristinja. Apa maksud istinja? Istinja maksudnya terputuih. Iaitu kita putuihkan najis yang keluar daripada kubul ataupun dubur. Itu maksudnya istinja, putuihkan. Putuihkan najis. Nah, yang ada dekat kubul ataupun dubur. Kalau kubul tu air kencing. Nah, kalau kubul, kalau dubur, itu berak. Kita sebut istinja. Nah. Syarat-syarat sah beristinja dengan batu ada 8 perkara. Kalau guna batu. Kalau guna batu, batu di sini merujuk juga setiap benda yang padat dan suci dapat menyerap dan ia tidak dihormati oleh syariat. Naam. Hendaklah menggunakan 3 biji batu. 3 biji batu. Ni Angry Bird contohnya, Angry Bird. Ambil batu 3, 1, boh. 2, boh. 3. Cukup boleh sembahyang dah. Nah, kalau sanggup lah. Jangan tenyeh sangat. Lagi masuk klinik lagi. Nah, ataupun 3 batu, ataupun 1 batu tapi 3 permukaan. Ni yang ribet tadi kan? 1, 2, 3. Habis, boleh sembahyang. Tu nah. Tu kalau ayak tak ada. Kalau kata di Kedah ni tak ada ayak, cari batu di jalan. Habis batu kat jalan. Batu tu boleh dicuci lagi. Jemok tengah panas, boleh guna lagi. Siap tanda lagi. Ini punya siapa? Ini Helmi punya. Ini Omar punya. Boleh. Nah. Hendaklah batu. Silap. Hendaklah batu boleh membersihkan tempat najis. Batu tu janganlah kotor. Dia mesti boleh bersihkan. Nah. Hendaklah najis tersebut belum kering. Jangan kering. Kalau kering wajib guna ayak. Lagu mana pun guna ayak. Nah. Hendaklah najis tersebut belum bergerak ke tempat lain. Tempat lain tu lagu mana? Dekat tangan, muka. Macam mana boleh naik atas muka? Tak tahu. Najis tu. Patutnya dekat lubang-lubang tu lah. Kawasan-kawasan tu. Tu saja. Ini boleh naikkan muka. Ni jenis dia. Main-main dengan kawan dia lah. Itu tak boleh. Dia kena cari ayak lagu mana pun. Tak ada dekat Kedah. Kena cari dekat Perak. Hendaklah najis tersebut tidak bercampur dengan benda lain. Benda lain maksudnya apa? Tidak bercampur dengan benda basah seperti ayak ataupun ayak kencing. Ataupun bercampur dengan benda kering sama ada najis seperti taik binatang. Atau benda yang suci pun tak boleh bercampur seperti debu. Jika ia bercampur dengan benda basah, maka wajib menggunakan ayak selepas menggunakan batu. 6. Hendaklah najis tersebut tidak berpindah dari lubang dubur dan hasyafah, yakni kepala zakar. Kita dah cerita tadi. Hendaklah najis tersebut tidak terkena air. Dah cerita. Hendaklah batu yang digunakan itu bersih. Batu pun kena bersih. Barulah hal lain boleh bersih. Kita cerita batu-batu ni, adik-adik jangan duk gelap. Cerita ni, zaman lah ada lagi ke Ustaz? Istinja guna batu, jangan. Jangan lah. Kalau masuk tandas, kita masuk-masuk terus buang ayak. Tak cek lagi ada tak ada ayak. Lepas-lepas kita melepas apa semua sekali itu kencing, baru buka pilih ayak. Tu dia, tak ada ayak. Nak buat lagu mana? Nak panggil kawan dengan Ustaz, tolong. Jangan. Nah, time tu kita guna skill beristinja. Istinja guna apa? Guna batu. Tak mana batu kat dalam tandas. Nak korek batu ke? Dah. Dindin. Dindin jadi mangsa. Masa itu saya, kalau saya pergi tanah awam, sebelum saya masuk, saya berkhadar hajat, saya ambil ayak dulu, pastikan yang sel dia elok, saya akan pancit dekat apa? Dekat dindin. Sebab saya takut ada orang mengaji Safinatun Najah, dia praktik tentang tu. Nah, adik-adik ni tak faham. Baik, kita berhenti kat sini. Fasal 6, Rukun Wuduk.